Hujan lebat sejak semalam menyebabkan berlakunya banjir kilat di sekitar Sungai Lembing, termasuk beberapa laluan tidak dapat dilalui oleh kenderaan ringan. Jabatan Meteorologi Malaysia hari ini telah mengeluarkan amaran hujan berterusan di beberapa kawasan di Pahang. Akibat hujan lebat yang berterusan itu, beberapa batang sungai berada pada paras bahaya, iaitu Sungai Lembing, Sungai Kuantan dan Sungai Belat. Sehubungan itu, penduduk yang berhampiran kawasan rendah dinasihatkan supaya bersiap sedia untuk berpindah ke pusat pemindahan sementara jika perlu. Berikut merupakan rakaman orang awam di lokasi banjir. Deputi Semasa Sungai Lembing, Sungai Lembing. Rumah tak apa habis dah ni. Malah tak ada gini lagi. Bala polis. Siren tak bunyi lagi, siren. Ada pasal ni, buk lagi. Air. Din, saing-saing kan Din? Woi, dua kali. Terus. Lepas kain.